Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur detail pada masalah kepala. Sekarang tadi terasa saya kita berjaya. Siapa tidak mahu di sini? Mana sekarang? Itulah yang dia suara Pak Muhammad Syed. Aku pun saya juga terima kasih lah kepada siapa yang ada Pak Hadi bersama pada malam ini. Yang mana kita mulakan pagi juga daripada solat maghrib dengan berjemaah tadi, seterusnya juga Abah Yasin berdaya dan seterusnya dengan Adali dan Pejab Syedah. Dan ini tibalah masanya kita duduk satu majlis untuk menjelaskan ilmu bersama dengan Islam Al-Faras. Yang mana pada malam ini kita telah menyebut berjemaah khas Al-Fadir Ustaz Muhammad Syafi'i Abdul Rahman. Mungkin para jemaah mungkin telah mengenali beliau. Jadi Baik Madis, rasanya tidak umat masa. Dekat ini saya dengan segala hormatnya menjemput Abdul Ustaz untuk sedikit berkongsi ilmu dengan kita semua. InsyaAllah Abdul Ustaz. إلى حضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله المنان على عباده بنعم لا تحصى والصلاة والسلام على من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل التي لا تستقصى. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين. اللهم آمين. خير ما أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang berusaha pengajar majlis Sahibul Fadilah Al-Fadil Tuan-Tuan Imam Tuan Bilal Mursi Lejatan Pusul Surau Lejatan Pusul Sambutan Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merafak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada malam ini, malam yang ke-26 dalam bulan Rajab, dapat sama-sama kita berkumpul dalam rumah Allah di dalam tempat yang baik, dalam majlis yang baik dan mulia, di dalam kesibukan kita seharian, tapi Allah masih gerakkan kita, berikan kekuatan kepada kita untuk melazimi majlis-majlis sebegini. Walaupun sebahagian besar yang berada di luar sana begitu bersemangat untuk menunggu jaringan daripada JDT Menentang Paham, tapi Alhamdulillah malam ini Allah izinkan kepada kita untuk ambil manfaat, saya dan semua, daripada keberkatan majlis yang dinaungi oleh para malaikat,
majlis yang menjadi pengubat hati manusia, dan mudah-mudahan daripada permulaan kita hadir sampailah kepada pengakhirannya, segala apa yang kita lakukan Allah ampunkan segala dosa-dosa kita dengan keberkatan majlis ilmu pada malam ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Al-Isra' wal-Mi'raj, daripada beberapa hari yang lepas sampailah pada malam ini, malam besok dan seterusnya, di kebanyakan tempat yang sudah mengadakan dalam pelbagai majlis yang telah diisi daripada para alim ulama, guru-guru kita, para asatidah, untuk berkongsi tentang satu kisah yang begitu menakjubkan, yang merentasi sempadan akal manusia, tetapi ianya wajib diimani kerana ianya berlaku dengan ketentuan daripada yang maha berkuasa, yang tidak ada tolok bandingnya, iaitu yang mengatur perjalanan Allah Subhanahu wa taala. Saya mulakan malam ini dengan ayat pertama dalam surah Al-Isra, untuk sama-sama kita buka majlis kita malam ini dengan keberkatan kalamullah, ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam pada malam hari daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kami telah berkati sekelilingnya supaya dengan tujuan untuk kami perlihatkan beberapa tanda-tanda kekuasaan kami, dan sesungguhnya Allah itu amat maha mendengar lagi maha melihat. Ayat ini menjadi pokok perbahasan di dalam perencanaan para ulama membahaskan peristiwa yang begitu besar. Jadi kalau nak ambil masa malam ini nak kupas keseluruhan Al-Isra' wal-Mi'raj, rasanya tak cukup masa. Tapi kita cuba ambil iktibar, istifadah daripada peristiwa ini, lalu saya cuba kecilkan dan kita ambil daripada tiga tajuk yang telah kita susun. Pertama, kita akan sama-sama melihat daripada satu istilah ta'zim. Yang kedua, tabarruk. Yang ketiga, taklif. Saya akan kupaskan tiga ini daripada peristiwa Al-Isra' wal-Mi'raj. Pertama, ta'zim, keagungan. Yang kedua, tabarruk, keberkatan. Dan yang ketiga, taklif, tugasan. Semuanya terkandung dalam peristiwa yang luar biasa ini. Dan insyaAllah malam ini untuk ambil keberkatan juga, saya berpandu kepada satu kitab karangan kecil Al-Allamah Syekh Daud Al-Fattani, Kifayatul Muhtaj, pada membahaskan Al-Isra' wal-Mi'raj. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila cerita tentang Isra' wal-Mi'raj, akan ada tiga kelompok. Pertama, dia faham dan beriman dengan betul. Yang kedua, dia beriman tetapi memahamnya dengan cara yang salah. Yang ketiga, tak beriman, tak percaya dan langsung tak mengiktiraf peristiwa dan kejadian ini. Mudah-mudahan kita masuk yang pertama. Atas asbab itu jugalah kenapa bulan Rejab terhimpunnya tiga huruf, iaitu huruf Ra, huruf Jim, huruf Ba. Ra itu Rasulullah, Jim itu Jibril, Ba itu Buraq. Tiga yang menjadi unsur yang paling penting yang Allah aturkan dalam peristiwa ini, supaya kita dapat lihat bagaimana setiap perjalanan yang telah diatur daripada permulaan sampailah kepada Rasulullah balik semula, semuanya penuh dengan keagungan yang kalaulah orang ada pada waktu itu, belum tentu dia pun boleh percaya dan beriman sebagaimana kuatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mempercayai dan mengimani kisah ini, sehingga beliau menyatakan kalaulah peristiwa yang dialami oleh Nabi SAW ini
lebih daripada apa yang berlaku pada malam ini pun aku percaya. Itu peringkat yang tak ada tolok bandingnya. Bagaimana keimanannya, bukan beriman, bukan percaya kerana nak ambil hati Rasulullah. Itu pun satu bab jugalah, kerana kecintaannya kepada Rasulullah melebihi daripada yang lain-lain. Tapi kerana keimanannya begitu tinggi yang membenarkan dan meyakini peristiwa yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa baraka wasallam. Suratul Isra, salah satu nama surah. Nama lain bagi surah Al-Isra adalah surah Bani Israel. Nama lain bagi suratul Isra adalah surah Subhana. Satu-satunya surah dalam Al-Quran yang mengandungi kalimah tasbih lebih daripada surah-surah yang lain. Allah ulang kalimah tasbih dalam suratul Isra lebih kurang 11 kali. Dan kemudian satu-satunya surah dalam Al-Quran yang Allah ceritakan perihal solat secara lengkap daripada subuh sampai pada waktu isyak. Aqimis solata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Surah lain cuma cerita dalam beberapa peringkat-peringkat, tapi suratul Isra lengkap. Keunikan suratul Isra dibuka dengan kalimah tasbih Subhana, dan kemudian ditutup dengan tahmid dan takbir. Kita baca tasbih Subhanallah Alhamdulillah, Subhanallah Alhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adanya tasbih, adanya tahmid, adanya tahlil, adanya takbir. Dalam apa juga bentuk zikir, tasbih pasti mendahului daripada zikir-zikir yang lain. Kalimatani khafifatani fil lisan thaqilatani fil mizan. Dua kalimah yang ringan pada lidah tapi berat dalam timbangan. Lalu dinyatakan Subhanallahil Azim, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil Azim. Tasbih, ada kalimah tasbih dalam pengiraan bagaimana beratnya, hebatnya kalimah itu yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah mulakan peristiwa itu dengan ceritanya tentang Subhana, Maha Suci Allah. Penghujungnya ayat akhir dalam suratul Isra, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Takbir. Tahmid takbir, wa qulil hamdulillah tahmid. Kemudian wa kabbirhu takbira. Jadi pembuka dengan tasbih, penutup dengan tahmid dan takbir. Baik. Kita pergi pada perbahasan kita yang pertama malam ini yang kita sebutkan tadi. Saya cuba ambil tiga ini untuk kita dapatkan keseluruhan peristiwa ini. Satu, ta'zim, yang kedua tabarruk, yang ketiga taklif. Baik. Peristiwanya berlaku bukan keseluruhan malam, peristiwanya berlaku dalam keadaan masa yang singkat, tapi penceritaan yang termaktub di dalam Al-Isra wal Mi'raj secara tersurat dan tersirat begitu banyak sehingga sampai ke hari ini para ulama tak pernah habis untuk membicarakan, membahaskan peristiwa yang sangat-sangat luar biasa ini. Pertama, kita cerita tentang ta'zim, keagungan. Satu, dia diatur oleh Allah yang Maha Agung. Mengatur seorang, mengatur perjalanan manusia yang paling agung, iaitu Rasulullah. Diiringi pula dengan malaikat Jibril, iaitu penghulu kepada sekalian para malaikat. Ta'zim. Malaikat Jibril yang paling hebat di antara banyak para malaikat. Mengiringi insan yang paling agung, iaitu Rasulullah. Bersama dengan satu pengangkutan yang dinamakan sebagai Burak, yang pernah ditunggang oleh para nabi sebelum itu. Mulia tak binatang ini? Mulia tak tunggangan ini? Sangat mulia, kerana yang naik dia semua para nabi. Jadi mulianya dia. Kemudian bermulanya daripada mana? Daripada masjid ke masjid. Dan bukan masjid yang biasa-biasa, masjid yang punya gandaan ganjaran yang paling hebat atas muka bumi, iaitu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tempatnya pun agung. Kita cerita satu-satu daripada kita cerita tentang ta'zim. Tempatnya agung. Kemudian waktunya pula
bukan waktu siang tapi waktu malam. Antara waktu siang dengan malam, sudah tentulah malam lagi afdal daripada siang. Nabi terima wahyu malam. Nabi Musa terima wahyu malam. Nabi Yunus kena telan dengan ikan malam. Rasulullah hijrah malam. Isra Mi'raj malam. Antara siang dengan malam, sudah tentu malam lagi afdal kerana hebatnya waktu itu dan kemudian dijalankan dalam peristiwa itu. Sebab itu, kalau kita susur secara perlahan-lahan pada ayat pertama dalam surah Al-Isra, Maha Suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya. Perkara pertama adalah istilah tanzih, mensucikan Allah daripada mana-mana sifat kekurangan, mensucikan Allah daripada berhajat kepada apa juga seperti mana makhluk berhajat kepada sesuatu. Allah tak berhajat kepada sesuatu, Allah tak berhajat kepada tempat, Allah tak berhajat kepada masa, Allah tak berhajat kepada apa juga. Sebab yang empunya, yang maha kuasa itu Allah yang mengatur, Allah yang mencipta tempat, Allah yang mencipta masa, Allah yang mencipta segala-galanya. Jadi oleh kerana perjalanan ini agung, oleh kerana perjalanan ini hebat, maka Allah letakkan kalimah pertama itu untuk tanzih, mensucikan Allah daripada segala sifat-sifat kekurangan. Sebab itu penting untuk kita memaham Al-Isra' wal-Mi'raj, sebahagian besarnya adalah daripada segi konsep tauhidnya itu sendiri. Nanti jangan sampai hujungnya kita memahamkan, nanti jangan sampai pemahaman kita, kita mengatakan Rasulullah jumpa Allah dekat langit. Kita nak bersihkan yang itu, kita nak betulkan yang itu. Sebab itu Isra' wal Mi'raj bermula dengan Subhana. Sekalipun riwayat yang masyhur diambil oleh para ulama, kata Aisyah, annahu ra'a rabbahu biqalbah, sesungguhnya Rasulullah itu melihat dengan mata hatinya. Macam mana gambarannya? Adakah Allah ada di situ? Wallahu a'lam. Sebab Allah tidak berhajat kepada tempat, Allah tak berhajat kepada apa juga, masa ke apa, semuanya ciptaan Allah. Tapi kenapa Nabi naik ke atas? Nanti kita sampai macam mana ulama susun peristiwa ini. Sebab itu di antara banyak buku-buku yang membahaskan Isra' wal Mi'raj, ini salah satu daripada kitab kecil karangan Al-Allamah Syekh Daud Al-Fattani yang telah disyorkan oleh guru-guru kami supaya kita memurnikan kefahaman kita dalam pemahaman Al-Isra' wal Mi'raj, agar jangan sampai tersilap kita menyatakan Allah itu berada di langit. Langit itu makhluk yang mulia, diduduki oleh makhluk yang mulia, iaitu langit kediaman rasmi bagi para malaikat. As-sama'u maskanul malaikat. Jadi kalimah pertama Subhana, Maha Suci Allah, daripada bersifat kekurangan. Maha Suci Allah yang begitu hebat menjalankan peristiwa yang tak boleh diukur dengan akal manusia. Kenapa? Pendek perjalanan, banyak peristiwa. Nabi bermula daripada rumah Ummu Hani binti Abu Talib. Rumah Ummu Hani, perjalanan itu bermula di situ sebelum dibawa ke Masjidil Haram. Dibelah dadanya dalam peristiwa yang biasa kita dengar ceritanya, pengkisahannya itu. Malaikat Israfil mengiringi Jibril, malaikat Mikail mengiringi dengan malaikat Jibril. Jadi daripada rumah Ummu Hani sampai Rasulullah balik, kata ulama, pendeknya masa tetapi banyaknya peristiwa tu jadi ajaib. Tu jadi ajaib. Pendek masa tapi banyak peristiwa. Tak mungkin berlaku dengan ukuran keupayaan manusia, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala telah menjalankan. Macam mana pendeknya masa nak digambarkan itu? Ulama kata, kalau kita baring, tuan-tuan, kalau kita baring dekat tempat pembaringan kita, kita tidur dekat atas katil kita, balik kita tidur, katil tu asalnya sejuk, sejuk. Kita baring daripada mula pukul 12 malam sampai pukul 5 pagi kita bangun. Kita bangun daripada tempat pembaringan kita, kita rasa tempat kita baring, apa kita rasa? Panas. Bahang dia kan, dia punya haba dia tu masih ada, panas. Duduk dekat kursi lama, bangun, lepas tu panas. Kenapa? Ada haba dia. Kita baring dalam keadaan begitu, haba dia, okay, masih boleh kita rasa. Lama tak nak hilang, adalah dalam beberapa masa, lepas tu jadi sejuk semula.
Ulama kata dalam keajaiban peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, Nabi bangun daripada tempat pembaringan Ummu Hani di rumah Ummu Hani binti Abu Talib. Sampai Nabi balik semula, Nabi rasa tempat pembaringan Nabi masih lagi hangat. Sebab itu kalau kita nak ukur dengan logik akal, memang tak boleh. Tapi kalau kita ukur dengan nilai keimanan kita, pasti kita boleh terimanya dengan keimanan yang tinggi. Jadi sebab itu Allah memulakan dengan subhana untuk menunjukkan ta'zimnya, maha agungnya Allah, yang tidak ada perkara-perkara mustahil yang boleh Allah jalankan kepada manusia. Tuan-tuan, kita ini dijadikan daripada setitis air mani, nutfah. Daripada setitis air mani kemudian Allah bentukkan menjadi segumpal darah. Daripada nutfah dia jadi alaqah. Daripada alaqah segumpal darah dia menjadi segumpal daging. Mudghah. Nutfah, alaqah, mudghah. Dalam tempoh itu pula Allah bentukkan tulang belulang. Allah bagi panca indera, mata, telinga, semuanya. Dalam proses itu, hubungan Allah dengan makhluk ini, manusia ini tak pernah putus. Allah beri rezeki, Allah bagi keupayaan, Allah bagi semua-semua sekali, sampai dia boleh dilahirkan daripada rahim seorang ibu yang penuh kasih dengan sayang. Dia lahir. Allah bagi dia pendengaran, dia boleh dengar. Allah bagi dia penglihatan, dia boleh tengok. Allah tambah lagi nikmat, dia boleh faham apa yang orang cakap, dia boleh tahu. Atau dia boleh kenal siapa yang dia lihat, iaitu ibu dengan ayahnya. Kalau tengok orang lain, nescaya dia menangis. Kenapa? Dia dah mula kenal dengan pandangan itu. Allah aturkan hubungan itu dengan manusia tak pernah putus. Tetapi manusia membesar dalam keadaan sampai satu peringkat. Wahai manusia, Allah tidak pernah putuskan hubungan dengan kamu. Tapi kenapa setelah kamu dewasa dan membesar, kamu yang putuskan hubungan dengan Allah? Wahai manusia, kenapa kamu putuskan hubungan dengan Allah? Kamu sudah mula berani melanggar perintahnya. Kamu sudah mula berani membantah segala syariatnya. Kamu mula berani meninggalkan segala suruhannya. Makhluk-makhluk, batu-batu, pokok, binatang yang kita tak faham bahasanya pun kadang-kadang rasa takut nak melanggar perintah Allah. Tiba-tiba manusia yang hanya dijadikan daripada setitis air yang sangat hina, dialah paling berani membantah perintah Allah. Awalam yaral insan anna khalaqnahu min nutfah فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ. Lalu pertanyaan itu ditanya pada kita, wahai manusia, Allah tak pernah putuskan hubungan dengan kamu, kamu yang putuskan hubungan dengan Allah. Lalu jawapannya ada pada diri kita sendiri. Sebab itu maha sucinya Allah, keagungan Allah itu yang tidak ada tolok bandingnya dalam keadaan peristiwa ini, termasuk sebahagian daripada periwayatan hidup Sayyidul Wujud Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhana allazi asra, yang telah menjalankan hamba-Nya. Bahasa Arab istimewa. Sebab jalan malam itu ada satu kalimah khusus yang dinamakan sebagai asra, pada mujahadah, kesungguhan. Termasuk yang bercakap ni pun sama. Kita sama-sama sedang berusaha ke arah itu. Sebab itu betapa bangganya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama Nabi itu dengan bi'abdihi, yang telah menjalankan hamba-Nya. Allah yang telah menjalankan hamba-Nya. Pada bila? Lailan, pada waktu malam. Keagungan waktu malam. Kita baca dalam Al-Quran, Subhanallazi asra bi'abdihi lailan, malam. Lailan itu malam. Kita baca dalam surah Al-Qadri, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran pada malam. Malam juga, tapi dua kalimah yang berbeza. Satu lailan, satu lailah, bahasa Arab. Walaupun maknanya malam, tapi kerana kalimahnya berbeza, satu maknanya separuh malam. Lailan separuh malam, lailah keseluruhan malam. Kalimahnya berbeza, tapi sama malam. Cuma tempoh malam itu pendek. Pada malam Isra,
Lailah, Lailatul Qadri khairum min alfisyah, keseluruhan malam daripada permulaan terbenam matahari. Salamun hiya hatta matla'il fajr, sampailah terbit matahari. Lepas tu kita berdoa daripada mula masuk bulan Rejab, gembiranya nak sambut Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, sampaikan umur kami ya Allah untuk jumpa Ramadan. Salah satu cita-cita kita nak tunggu malam itulah, nak tunggu malam itu. Ha. Tapi mohon maaf, kadang-kadang kita ni hipokrit pada diri kita sendiri. Kita ni kadang tipu diri kita sendiri. Orang rasa rindu nak jumpa Ramadan, kita pun rasa saya pun rindu nak jumpa Ramadan, tapi dalam hati kata puasa balik. Kita kata, dengar orang kata, ya Allah seronoknya nak pergi salat tarawih, ya Allah seronoknya untuk bangun malam. Kita pun kata, ya Allah beruntungnya kalau dapat bangun malam. Dalam hati kata Ramadan lagi, rasa macam baru lepas sambung Ramadan, Ramadan lagi. Kita kadang tak jujur dengan diri kita sendiri dalam keadaan nak meraihkan sama-sama manusia yang tadi kita sebut. Kita nak jadi hamba Allah ke, atau kita nak jadi hamba kepada manusia? Jadi keagungan Allah yang menjalankan makhluknya iaitu Rasulullah yang begitu agung pada waktu yang hebat, keagungan waktu malam, dan juga takzimnya, keagungannya tempat bermula daripada Masjidil Haram sampailah ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram kiblat bagi orang-orang Islam, tempat yang Nabi sebut la tashuddur rihal illa min thalath, aku tidak galakkan kamu berrehlah musafir melainkan tiga tempat: Masjidil Haram, wa masjidi, kata Nabi, masjid aku, wa Masjidil Aqsa. Ini tiga masjid, tiga masjid yang ada nilainya begitu hebat. Masjidil Haram 100,000, Masjid Nabawi 1,000, Masjidil Aqsa 500. Masjid lain sama 27. Kawan kita pergi Brunei, kita sembahyang dekat sini, Surau An-Nur, Taman Cahaya Masai. Kawan kita ambil gambar di bawah kubah emas Masjid Brunei. Bezanya cuma dia dekat Brunei, kita dekat sini. Apalah nasib saya sembahyang kat sini, kawan kita ambil gambar baru lepas solat maghrib dekat Masjid Kubah Emas dekat Brunei. Sama tak 27? Sama. Cuma bezanya dia dekat Brunei, kita kat sini. Tapi kalau dia sembahyang di Masjidil Haram, ya itu beza, ada beza. Di Masjid Nabawi, ya itu ada beza. Sebab tiga tempat ini Nabi Allah SWT sebutkan pergerakannya daripada masjid ke masjid. Apalagi keagungan tempat yang Allah sebutkan dalam surah ini, wahai manusia, hidup kamu itu bermula patutnya di masjid, akhir nanti kamu bertang bawa ke masjid juga. Patutnya hidup kamu ini banyak terlibat dengan masjid, esok akhirnya kamu akan dibawa ke masjid. Walau elak macam mana pun kamu tak nak datang masjid, nanti sampai suatu masa kamu meninggal, kamu tetap dibawa pergi masjid. Menunjukkan hubungannya tempat yang paling mulia ini begitu mempunyai hubungan yang hebat dengan diri seorang manusia. Surau buat majlis ilmu setiap hari, setiap hari. Sehingga kan hari ini kalau kita nak fikir semula nikmat, antara nikmat Allah bagi pada kita hari ini, mudahnya dalam keadaan majlis ilmu yang ada di sekeliling kita hari ini. Tuan-tuan tengok sendiri di Pasir Gudang cukup. Pasir Gudang di Johor Bahru cukup. Masya-Allah. Perkembangan hari ini banding dulu, masya-Allah. Kemeriahan majlis ilmu hari ini, orang berpusu-pusu pergi ambil, tiba-tiba kita duduk tengok saja orang pergi ambil. Orang berebut-rebut nak ambil keberkatan itu, tiba-tiba kita duduk tengok saja. Takkan tak datang rasa terusik. Yang hadir ni baguslah. Maksudnya kita cerita ni yang hanya melihat. Sedangkan masjid ini kan merupakan tempat yang paling mulia atas muka bumi. Tak ada lain daripada itu. Mana-mana perkara yang bersandar kepada masjid pasti mulia. Kapet masjid,
Kapet masjid. Namanya kapet masjid. Usang macam mana pun orang masuk takkan pakai kasut punya. Namanya kapet masjid. Kapet pejabat tebal, orang tetap pakai kasut. Kenapa? Sebab itu kapet pejabat, ini bukan kapet masjid. Pintu, pintu masjid. Jangan berani conteng pintu masjid. Kena piat dengan Pak Imam. Awak tak pernah berconteng pintu masjid. Pintu masjid tak boleh conteng. Tak boleh, bersih. Namanya pintu masjid. Tapi pintu tandas, tuan-tuan masuk pintu tandas awal, daripada atas sampai bawah penuh iklan. Indah, indah. Kenapa? Itu pintu tandas biasa. Ini pintu masjid. Kemuliaannya begitu hebat sebab disandarkan dengan nama masjid. Sebab itu keagungan perjalanan ini dimulakan daripada tempat yang paling mulia, tempat yang paling agung, tempat yang mempunyai ganjaran yang paling tinggi, menuju ke tempat Masjidil Aqsa ni. Maksudnya Aqsa ni yang paling jauh. Aqsa ni maknanya yang paling jauh. Apa yang paling jauh? Jarak dia daripada Masjidil Haram. Tapi di antara dua tempat pergerakan ini, Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, Nabi singgah di beberapa tempat. Nanti kita masuk yang kedua, tabarruk untuk dapat keberkatan. Jadi keagungan Allah yang menjalankan peristiwa ini, yang mengikutinya juga yang hebat dan agung Rasulullah, pada waktu malam, waktu yang hebat, tempat yang agung, tempat yang hebat, untuk apa? Linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaan kami. Wahai manusia, kalaulah kamu tidak boleh beriman dengan apa yang kami tunjukkan, dengan apa yang kami datangkan kepada kamu, ini semua adalah sebagai asbab untuk menambah rasa keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bergerak daripada Masjidil Haram, tiba di satu tempat namanya Nakhlah, banyak pokok kurma, banyak pokok kurma. Turun di situ, kata Malaikat Jibril, ya Muhammad, semayang dua rakaat di sini. Semayang dua rakaat, Nabi semayang. Kata Malaikat Jibril, tahukah engkau apa nama tempat ini? Tempat ini namanya Thayyibah. Nanti, kata Malaikat Jibril, nanti engkau akan berhijrah ke sini, yaitu tempat itu Madinah Al-Munawwarah. Kenapa Nabi singgah? Untuk dapat keberkatan tempat itu. Bergerak lagi, singgah lagi di satu tempat, nama dia Madian, tempat yang Nabi Musa pernah sampai. Turun sini, semayang dua rakaat. Malaikat Jibril tanya, ya Muhammad, tahukah engkau apa nama tempat ini? Inilah tempat namanya Madian. Nabi Musa pernah tiba di sini, jadi Nabi sembahyang di situ untuk ambil keberkatan. Walaupun Rasulullah punya kedudukan yang hebat berbanding para rasul yang lain, tapi Nabi juga mengambil keberkatan kerana Nabi Musa pernah sampai di situ. Jalan lagi, berhenti di satu tempat namanya Baitul Laham. Baitul Laham, turun di situ, sembahyang dua rakaat. Malaikat Jibril tanya, tahukah kamu apa nama tempat ini? Lalu Malaikat Jibril menyatakan, ini namanya Baitul Laham, iaitu tempat kelahiran Nabi Isa. Lalu Nabi sembahyang di situ untuk dapat keberkatan daripada seorang Nabi, namanya Nabi Isa. Barulah sampai ke Masjidil Aqsa. Berapa tempat semua sekali? Masjidil Haram, Thayyibah, Madian, Baitul Laham, Masjidil Aqsa. Lima tempat. Lalu ulama kata, signal paling awal, signal paling awal sembahyang lima waktu adalah lima tempat pertama yang Rasulullah singgah itu. Tapi tujuan singgah untuk apa? Untuk dapatkan keberkatan. Kita masuk yang kedua, selepas ta'zim, untuk dapatkan tabarruk. Tabarruk ni satu perkara yang bagus untuk ambil keberkatan. Kata guru kami, tuan-tuan kalau pergi ke mana-mana masjid, tuan-tuan kalau pergi ke mana-mana masjid musafir, biasanya kita suka pergi masjid lama ke kita suka pergi masjid baru? Ada pula kata pergi masjid lama. Fitrahnya kadang kita suka pergi masjid baru, kan? Cuma kadang-kadang hari ini fungsi masjid sedih juga kita.
fungsi masjid hari ini dalam tempoh musafir singgah masjid untuk buang air. Sembahyang dekat Petronas. Jalan itu singgah masjid tak buang air. Sembahyang kat mana? Sembahyang Petronas. Terbalik, patut buang air kat Petronas, sembahyang kat masjid. Kita ini terbalik susun. Jadi nak dapatkan musafir ni barakah, singgah masjid. Singgah masjid, sembahyang dalam masjid. Buang air dekat masjid. Dah selesai buang air masjid, jalan. Dah buang air pun kalau betul-betul ia pun terdesak, masuklah sekejap, masukkan sikit dalam tabung. Fikir pula ini air masjid ni mudah-mudahan dapat barakah ni. Dalam keadaan begitu, ini kita terbalik kadang-kadang. Kan? Kadar sedekah, kadar infak yang paling bernilai tinggi. Yang bernilai tinggi yang tak perlu kita sibuk-sibuk dengan orang lain, kita sendiri saja. Infak masuk ke dalam masjid. Terutamanya pada waktu subuh pagi. Kita dipesan oleh guru-guru kita, rezeki kita yang pertama pada hari itu, hari ini hari Jumaat, sorry Sabtu, esok subuh datang ke surau, rezeki pertama yang keluar sebelum kita beli sarapan, kita belanja apa-apa, rezeki pertama yang ada Allah bagi pinjang pada kita itu, dia pertama singgah dekat tempat infak tabung masjid. Itu kena yakin betul-betul. Cuma biasalah, nak keluarkan saja syaitan bisik pada kita. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan bisik, nanti kau sedekah ni miskin kau. Tapi sedangkan janji itu janji syaitan, tapi Allah janji wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Kamu dapat kelebihan, kamu dapat keampunan dengan sebab sedekah. Sebab pagi-pagi ada dua malaikat doa. Pagi-pagi ada dua malaikat doa. Satu malaikat doakan keberkatan pada orang yang infak. Yang kedua, malaikat doakan kebinasaan pada orang yang bakhil. Oh, jadi kita nak masuk doa malaikat yang mana? Kalau tak sempat pergi ke masjid dan surau, dah banyak kali kita dengar, buatlah sendiri tabung subuh dekat rumah. Namanya tabung subuh. Mesti ada satu tabung, tapi jangan ambil duit tu. Dia tabung, dia sendiri ambil. Jadi tak berkesan. Dia dah infak setengah bulan, tengok banyak dah. Cakap pada isteri, isteri cakap pada suami, bang, tabung kita ni dah separuh. Kita asalnya memang kita niat untuk infak. Jadi dah ada barakah ni, mari kita guna. Dia pula guna. Itu tak ada manfaat. Dah tabung gitu dah penuh, cukup sebulan, ambil nilai tabung tu, serah pada surau. Cuba buat sekali, nampak tak kesannya? Kalau tak sempat kita masuk, sama-sama. Sebab manusia hari ini dia asyik fikir apa dia dapat. Fitrah manusia, dia asyik memikir apa dia dapat. Ya Allah, saya belum dapat ini, saya belum dapat ini, saya belum dapat ini. Tapi fitrah manusia jarang-jarang memikir apa lagi yang dia belum beri, apa lagi yang dia belum bagi. Suami dengan isteri yang baru berkahwin, dia baru berkahwin, usia masih muda, berkahwin. Dalam masa yang sama, dua-dua mengharap benda yang sama. Suami mengharap layanan daripada isteri, isteri mengharap layanan daripada suami. Suami mengharap isteri beri dia ini, isteri berharap suami beri dia ini. Masing-masing mengharap tanpa nak beri. Akhirnya dua-dua tak dapat. Tapi kalau suami asyik memikir apa yang patut aku beri kepada isteri aku, isteri pula asyik fikir apa yang patut aku beri pada suami aku, insyaAllah dua-dua dapat. Dalam konteks yang lebih besar, kita sebagai hamba Allah minta dengan Allah, Allah tidak pernah berkurang walau sedikit pun. Maha kayanya Allah. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Kamu itu fakir di sisi Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah itu maha kaya. Tapi asyik kita minta dengan Allah tanpa kadang-kadang kita lupa nak beri hak kita sebagai hamba dalam bab ketaatannya, dalam kesyukurannya, dalam melazimi mendekatkan diri kepadanya. Kadang tak seimbang yang itu. Jadi sebab itu nama infak ini, sedekah ini, setiap benda yang ada manfaat. Apatah lagi kalau infak untuk surau, contohnya
Surau ada satu, Surau Anul Taman Cahaya Masyarakat ada satu projek nak buat. Kita antara orang yang paling awal. Ikutlah kemampuan. Mudah-mudahan di situ besok, adanya besok. Itu kan yang boleh bawa kita. Rezeki yang besok, kekal besok yang boleh bawa, tu yang kita masuk dalam tabung. Yang kita punya dalam wallet tu tak boleh, tak bawa pun. Sedekah jariah, itu yang bawa kita. Sedekah kita, itu yang kekal. Yang lain tak kekal. Jadi sebab itu lima tempat yang Rasulullah singgah itu dengan tujuannya untuk mengambil keberkatan. Mengambil keberkatan daripada tempat-tempat yang barakah ini. Jadi samalah juga kita singgah ke masjid. Kalau ikut pandangan guru-guru kami, singgah di masjid yang paling lama lagi afdal daripada masjid yang baru. Masjid baru. Dua-dua bagus, tapi dikira-kira afdalnya. Kenapa? Sebab di masjid-masjid yang lama ini, dekat kampung-kampung kita, surau ke masjid ke, kemungkinan besar ada tapak-tapak kaki para wali yang kita tak tahu yang pernah sembahyang di situ. Jadi kita masuk sembahyang di situ, manalah kita tahu, mudah-mudahan kita pernah berpijak di tempat yang barakah. Wali Allah. Wali ni siapa? Wali ni dia pun tak tahu dia wali. Kan? Dia tak tahu dia wali, orang pun tak tahu dia wali. Satu. Yang kedua, dia tak tahu dia wali, orang tahu dia wali. Yang ketiga, saya wali, orang tak menganggap dia wali. Sah bukan wali? Buat pengumuman, saya wali. Eh, orang kata betul ni. Yang boleh mengaku seorang aja, satu kumpulan wali band, itu dia boleh mengaku. Itu nama kumpulan dia. Mengaku memang nama kumpulan ni, saya, kami daripada kumpulan wali band. Nah, silakan, tak ada masalah. Tapi yang kita cerita ni wali Allah dalam keadaan yang punya hubungan begitu hebat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu salah seorang wali Allah yang bernama Rabi'atul Adawiyah, seorang wanita sufi. Ini kan wali Allah ni. Sehingga kan Malik bin Dinar masuk Minang, dia tolak. Beliau dalam hidup, sepanjang hidup beliau, Rabi'atul Adawiyah khatam Quran sebanyak 6,000 kali. 6,000 kali. Beliau pernah ungkapkan satu perkataan. Wahai manusia, kamu istighfar kepada Allah. Kita ucap istighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kata Rabi'atul Adawiyah, kadang-kadang istighfar kamu itu yang perlu diistighfarkan. Istighfar kamu itu yang perlu diistighfarkan. Kenapa? Kita punya istighfar kita 1,000 sama nilainya dengan satu istighfar daripada seorang wali Allah. 1,000 nilai kita. Saya ingat kata-kata daripada Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki. Beliau sebut kecenderungan manusia. Kecenderungan manusia, tuan-tuan kalau diberi 5 sampul, 5 sampul, dalam tu ada note 100, 50, 20, 10, 5. Serah tuan-tuan pilih nak ambil yang mana. Kita akan pilih yang paling banyak. Saya pilih not 100. Okey. Tapi kalau diberikan tentang zikir, zikir dan wirid, ini ada 5 zikir wirid. Pertama, ini baca 1,000, ini baca 300, ini baca 100, ini baca 70, ini baca 7. Kita ambil yang mana? Kita ambil yang paling sikit, 7. Lalu guru-guru kita sebut, dalam bab duit kita pilih yang paling banyak, dalam bab zikir kita pilih yang paling sikit. Itu pun tawar-menawar lagi dengan tuan guru. Boleh tak kalau saya baca 3 aja? Nak tawar-menawar lagi. Lalu kecenderungan kita ni dekat mana sebenarnya? Kalau kita lihat dari bab yang itulah, nak sampai ke peringkat seperti Masya Allah, luar biasa. Jadi sebab itu pergi ke masjid yang lama lebih afdal. Mudah-mudahan tempat yang kita sampai dan kita pijak itu, mudah-mudahan ada tempat tapak kaki para wali. Itu keberkatan kita ambil barakah.
Dan tabarruk ini juga yang Nabi singgah, maknanya Rasulullah sendiri mengambil keberkatan daripada nabi-nabi yang terdahulu. Jadi tidaklah menjadi salah untuk kita dapatkan keberkatan daripada orang-orang yang lebih alim daripada kita. Tak salah untuk ambil barakah daripada dia. Dia minum air sedikit, kita kata pada dia, Tuan Guru, tolong tinggalkan sedikit, saya nak minum bakinya untuk ambil keberkatan. Ya silakan. Rasulullah dalam keadaan apa, peluhnya diambil oleh Ummu Sulaim, ibu Anas bin Malik. Ambil peluh Rasulullah masuk dalam bekas sebab nak ambil barakah peluh Nabi. Istimewanya peluh Rasulullah wangi dan boleh buat penawar. Wangi itu masalahnya. Hanya pada Nabi, Nabi saja peluhnya wangi. Yang bukan Nabi tak payahlah mengaku jadi Nabi. Yang dulu-dulu tu mengaku jadi Nabi, peluh dia pun sama macam kita. Rasul Melayu tu, Rasul Kahar, satu-satunya Rasul masuk mahkamah, Rasul Melayu. Dulu Tuhan Harun, satu-satunya Tuhan masuk hospital, Tuhan Harun. Yang kita muskil tu ada pula pengikut dia. Kan masa Rasul Melayu tu mengaku jadi Rasul, ditemu ramah pengikut dia, seorang makcik. Makcik, kita ni untung, kita punya Rasul ni kita nampak, kita nampak, kita ikut, kita boleh salam dia. Awak kata awak ikut Nabi awak, Nabi awak mana? Apa pening juga kita nak jawab. Makcik ni boleh tahan juga kata. Bila berdialog dengan hujah logik akal yang tak boleh masuk akal, jadi nampak betul di kalangan orang yang tak betul. Dia nampak betul di kalangan orang yang tak betul. Sama-sama dia, sama. Wartawan tanya dia, ini Rasul? Ya, ini Rasul kami. Kami bangga, kami boleh jumpa dia bila-bila masa kami nak jumpa. Awak kata awak ada Nabi, Nabi awak mana? Awak jumpa pun tak pernah. Pening juga kita jumpa orang ini, kan? Kenapa? Sebab tak didasar dengan ilmu, tak didasar dengan keimanan, tak didasar dengan rukun Islam, rukun iman yang betul. Jadi akhirnya terpesong daripada jalan yang sepatutnya. Ummu Sulaim ambil peluh Rasulullah buat penawar. Peluh Rasulullah wangi, peluh kita ICU kita dengan diambil. Sebab itu istilah-istilah mengambil keberkatan termasuklah bagaimana penghuni-penghuni langit memohon kepada Allah daripada banyak peristiwa iktibar daripada yang tersirat Al-Isra' wal-Mi'raj. Penghuni langit menyatakan, Ya Allah, Engkau telah mengutuskan seorang Rasul yang menjadi penghulu kepada sekalian makhluk. Dia lahir dekat bumi, membesar di bumi, penduduk bumi dapat manfaat, pokok, batu, manusia, binatang, semua dapat manfaat daripada beliau, daripada dia. Kami ini tak dapat apa-apa, tolonglah jalankan salah satu daripada permintaan penghuni langit supaya kami dapat juga tempias ataupun limpahan kerahmatan daripada insan ini. Salah satu daripada banyak peristiwa yang tersirat dalam Isra' wal Mi'raj. Lalu Nabi dimi'rajkan naik ke langit untuk penghuni langit sama-sama dapat barakah daripada Rasulullah, dapat rahmat daripada Nabi. Kan rahmat Nabi itu yang kita baca dalam ayat, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk bawa rahmat ke seluruh alam. Maksudnya ada dua, alamul ulia atas dengan alamus sufla bawah. Yang atas dapat rahmat, yang bawah pun dapat rahmat, dan juga atas muka bumi. Sehinggalah Nabi sampai dekat Masjidil Aqsa, diberikan bekas satu susu, satu arak. Lalu Nabi memilih meminum air susu. Nabi minum sampailah tinggal sedikit air susu itu. Kata Malaikat Jibril, kalau engkau habiskan air susu yang baki ini, pasti umatmu selamat. Kata Nabi, rudda alayya qada, bawa sini aku habiskan. Tak boleh, sebab ketentuannya adalah daripada ketentuan Allah. Tak boleh dihabiskan, tinggal sedikit.
Kata Malaikat Jibril, engkau telah memilih fitrah. Bila Malaikat Jibril kata, kalau engkau habiskan ini, semua umat engkau selamat. Kata Nabi, rudda alayya qadr. Mau sini, semula aku habiskan. Allah dah tentukan begitu. Hebat mana pun kehendak manusia, tetap tak akan boleh menandingi kehendak Allah. Tuan-tuan, kita hari ini ada kehendak, Allah ada kehendak. Tapi Allah punya yang maha berkehendak pasti mengatasi daripada kehendak manusia. Ada satu hadis kursi sebut. Ini boleh kita faham. Kenapa hari ini dengan hadis kursi ini kita faham? Kenapa hari ini sebahagian daripada perencanaan kita, kita plan semua tapi tak pernah berjaya? Kenapa? Kalau kita dengar hadis kursi ini, kita berjumpa jawapannya. Dalam hadis kursi itu Allah sebut, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, abdi, wahai hambaku, anta turid wa ana urid. Kamu ada keinginan, aku ada keinginan. Idza sallamtani ma urid ila ma turid. Idza sallamtani ma turid ila ma urid fa ana akuna fi ma urid. Wa in a'radta anni amma urid amma turid ila ma urid fala yakuna illa ma urid. Allah menyatakan, wahai hamba-Ku, engkau ada keinginan, aku ada keinginan. Engkau ada kehendak, aku ada kehendak. Kalau kehendak engkau itu sama dan sejajar dengan kehendak aku, maksudnya apa? Tak melanggar syariatnya, tak melanggar perintahnya, tetap pada jalannya, aku akan memastikan kehendak kamu itu tercapai. Tapi ingat, Allah Subhanahu Wa Taala bagi peringatan. Sekiranya engkau berpaling daripada kehendak aku dan engkau bersungguh-sungguh mengikut kehendak engkau, engkau cubalah macam mana pun, kau takkan boleh capai kehendak engkau melainkan apa yang aku hendak. Kalau kita boleh faham hadis kursi ini, kita akan nampak kenapa begitu hebatnya manusia merancang, tetapi yang bakinya itu terserah ketentuannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang maha hebat, yang mengatur segala-galanya. Sampai Masjidil Aqsa, semua para nabi berjumpa dengan Rasulullah, menjadi makmum di belakang nabi, nabi solat, berimam, nabi jadi imam. Lalu ulama kata solat belum difardukan, lalu nabi solat macam mana? Lalu solat yang nabi solat itu adalah mengikut syariat daripada Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Barulah perjalanan Buraq berhenti di situ. Sebelum Nabi di-mi'rajkan ke langit, mi'raj, tangga naik ke langit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 daripada rangkap kata a'yahuma. Kita boleh lihat Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. 7. Kenapa Nabi dijumpakan, Rasulullah dijumpakan dengan Nabi-Nabi ini? Kita melihat ke belakang asbab perjalanan Isra wal Mi'raj, kerana tahun itu disebut sebagai tahun kesedihan Rasulullah. Hilang dua orang yang begitu hebat menyokong Nabi. Ketika mana orang kata Nabi orang gila, dia kata tak. Ketika mana Nabi kata orang kata Nabi ni tukang sihir, dia kata tak. Ketika mana orang kata Nabi ni penipu, dia kata tak. Dia menafikan semuanya. Khadijah radhiyallahu anha dan juga Abu Talib. Dalam tempoh yang terdekat, dalam tahun yang sama, kehilangan orang yang begitu kuat menyokong Rasulullah. Jadi salah satu pengubat kesedihan itu jalan. Dijalankan dengan jumpa orang-orang yang begitu, pernah melalui fasa-fasa sebegitu. Sebab itu, kalau berada dalam kesedihan, keluar. Jangan duduk terperuk begitu, sedih-sedih lagi. Kena keluar. Keluar maksudnya pergi jumpa orang, keluar dapatkan sedikit suasana yang berbeza. Nabi dijalankan untuk mengubat kesedihan itu. Jumpa Nabi Adam, Nabi Adam pernah dilanda kesedihan. Kesedihan sebab dikeluarkan oleh Allah daripada syurga. Sebab itu kalau kita tengok orang kata
kalau Nabi Adam tak makan buah larangan, sudah tentu ni kita ni dah tinggal dalam syurga. Sebelum kita kata begitu, tengok dulu firman Allah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi. Sesungguhnya aku ingin menjadikan satu khalifah dekat mana? Di muka bumi. Allah tak sebut nak jadikan Adam dalam syurga, tinggal dalam syurga, tapi di muka bumi. Permulaan kejadian Adam itu di dalam syurga. Lalu Nabi Adam pernah mengalami kesedihan yang sama. Rasulullah dijumpakan. Nah, ini setiap kali sampai diberi salam. Siapa yang bersama kamu? Jibril. Muhammad. Buka pintu. Langit ada pintu? Kan? Langit ada pintu. Jangan tanya saya lah, pintunya kat mana? Ya? Macam ada satu ketika saya cerita tentang Telaga Haud. Telaga Haud Rasulullah. Besok umat dapat minum daripada Telaga Haud. Siapa yang diberi minum daripada Telaga Haud besok pada masa hari akhirat, syarbatan hani'atan la nazba'u ba'daha abada, akan menghilangkan dahaga dia buat selama-lamanya. Kita baca dalam salawat, haudhuka safil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Telaga Haud kamu itu ya Muhammad, airnya bersih dan sejuk. Siapa diberi minum dapat hilang dahaga dia buat selama-lamanya. Habis satu majlis, ada seorang pakcik datang jumpa ustaz. Nanti ustaz ada masa bawa saya pergi sana. Saya kata boleh. Pakcik kena mati dulu. Mati dulu. Iyalah, telaga tu besok dekat hari akhirat. Oh, saya ingat ada kat sini. Cakap, saya kata pakcik, ini Telaga Haud, bukan kolam air panas. Itu boleh pergi dekat sungai Gresik tu, kolam air panas tu. Oh, dia kata, saya ingat ada kat sini. Dia terang, cakap pakcik kena mati dulu. Mati dulu, sebut mati, peranjat. Mati dulu. Jadi dalam keadaan setiap kali berjumpa, Nabi bagi salam. Dia tanya, penghuni langit tanya, siapa bersama kamu? Ya Muhammad. Masuk. Nabi Yahya, Nabi Isa pun sama. Nabi Yusuf pun pernah mengalami kesedihan dalam cerita yang begitu lengkap dalam surah Yusuf. Kemudian berjumpa dengan Nabi Idris. Baca dalam surah Maryam, Allah angkat darjat Nabi Idris ke tahap yang begitu tinggi. Kemudian sampai peringkat berikutnya, berjumpa dengan Nabi Harun, saudara Musa yang bertanggungjawab menjaga Bani Israel semasa Nabi Musa naik bermunajat di puncak Tur Sinai. Jumpa dengan Nabi Musa, inilah Nabi yang menjadi begitu risaunya beliau terhadap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa. Sampai nak lepas daripada Nabi Musa, Nabi Musa menangis waktu itu. Sampai Rasulullah menyatakan, ya Musa, wahai Nabi Allah Musa, kenapa engkau menangis? Kata Nabi Musa, umat Nabi yang sedang melepasi aku ini besok umat dia paling ramai masuk syurga. Umat Nabi besok yang banyak melepasi daripada proses hisab, umat Nabi ini, ditunjuk pada Rasulullah. Nabi kan umat yang paling ramai. Nabi yang kedua mempunyai umat yang paling ramai, Nabi Musa. Sebab itu dalam satu kitab, Al-Imam Abdullah Alawi Al-Haddad ceritakan tentang 13 dialog Nabi Musa. Dialog Nabi Musa memohon dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita tentang satu kaum yang bila mereka buat amal sedikit, pahalanya banyak. Nabi Musa pun berdoa, ya Allah, jadikanlah kaum itu sebagai kaum aku. La, kata Allah, tak boleh. Sampailah last kali yang ke-13, setiap kelebihan umat Muhammad itu, Nabi Musa berdoa, ya Allah, aku minta kaum itu sebahagian daripada umat aku, tak boleh. Tapi aku minta, Allahumma ja'alni minhum, jadikanlah aku sebahagian daripada kalangan mereka. Nabi Musa sampai berdoa kepada Allah nak masuk sebahagian daripada umat Muhammad. Kita ni lahir-lahir terus umat Muhammad dan kita tak berdoa pun kepada Allah, ya Allah, saya nak masuk di kalangan umat Muhammad. Ini Nabi Musa ini. Kata ulama,
kalaulah Nabi Musa begitu bersungguh-sungguh berdoa nak dapatkan kelebihan umat Muhammad, kita hari ini yang memang jadi umat Muhammad pun tak pernah ambil manfaat, tak pernah ambil peluang dengan kelebihan yang Allah dah bagi pada kita. Sebab itu Nabi kata anna ar-rahmatu muhdah, aku ini bawa rahmat dan hadiah kepada umat. Hadiah yang paling besar kepada umat iaitu Nabi itu sendiri. Sampailah sampai jumpa dengan Nabi Ibrahim, sampai Sidratul Muntaha, satu pokok yang akarnya bertunjang di langit yang keenam, merimbun sampailah naik ke langit yang ketujuh. Pokok Sidratul Muntaha, daunnya sebesar disebut dalam hadis daunnya sebesar telinga gajah. Sampai sini malaikat Jibril kata perjalanan aku sampai di sini sahaja. Kata Rasulullah, adakah patut seorang teman meninggalkan temannya? Kata malaikat Jibril, lau khatawtu khutwatan la kharabtu, kalau aku lepas lagi nescaya aku akan terbakar. Yang ini sampai peringkat sini, kita nampak macam mana dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada para malaikat kerana mampu melepasi satu tahap yang tak boleh dilepasi oleh malaikat Jibril. Waktu ini malaikat Jibril buka sayap sittu mi'atin, ada 600 sayap. Rasulullah diperlihatkan dengan rupa paras Jibril 600 sayap. Maka Rasulullah menyatakan ma'a'zam, alangkah agungnya penciptaan engkau ya Jibril. Sekali dibuka sayap, penuh ruang di antara bainal masyriq wal maghrib, di antara timur dengan barat. Kalau nak banding dengan semua makhluk-makhluk yang lain, manusia ni halus, habuk pun tak nampak, halus manusia ni. Tapi di antara banyaknya makhluk Allah, yang halus inilah yang paling berani membantah perintah Allah. Ini yang halus ini. Lalu Nabi melepasi dengan pakai selipanya sekali. Na'al, Nabi pakai selipar, naik ke atas pakai selipar. Nabi Musa sewaktu naik ke puncak Tur Sinai dapat perintah ikhla' na'alaik, kamu kena tanggalkan kedua selipar kamu. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa, tempatnya suci bersih. Tapi Nabi Muhammad, tapi Rasulullah naik dengan pakai selipanya sekali. Sebab itu ulama sebut kalau ada pameran-pameran khazanah Rasulullah, tunjuk selipar Nabi, tunjuk selipar Nabi. Kalau kita mempertikaikan ni selipar betul ke tak, okey lagi, okey lagi. Ni selipar ni bawa ni betul ke tak ni? Betul tak kita mempertikaikan sama ada sahih ke tak sahih betul ni? Tapi kalau sampai kita menyatakan apa ada pada selipar Nabi ni, apa ada pada selipar Nabi ni sampai nak buat pameran, itu baik-baik. Kalau mempertikaikan perkara sebegitu, kenapa selipar Nabi berada di kedudukan yang lebih tinggi daripada malaikat Jibril? Itu yang pastinya. Jadi kalau ada mana-mana pameran tentang khazanah Rasulullah, kita pertikai ni barang ni betul ke tak, okey lagi. Tapi kalau kita mempertikaikan apa ada pada selipar Nabi itu, bahaya kata para ulama. Sebab kedudukannya Masya Allah luar biasa. Sidratul Muntaha, kemudian Mustawa, naik ke Hadratul Qudsiyah. Ada satu tempat yang setentang dengan Kaabah, namanya Baitul Ma'mur. Kalau dekat muka bumi, yang bertawaf di Kaabah, tapi yang atas Baitul Ma'mur, yang bertawaf malaikat. Setiap hari masuk sebanyak 70 ribu malaikat dan tak keluar, tak keluar. Orang masuk tawaf 70 singan dia keluar. Ini 70 ribu malaikat masuk ke Baitul Ma'mur setiap hari dan tak keluar. Masya Allah, luar biasa. Setentang betul dengan Kaabah. Jangan duk cari pula, kita yakin ada dalam keadaan kita. Sampai ke peringkat sinilah adanya pertembungan khilaf di kalangan para ulama yang menyatakan
Rasulullah bertemu dengan Allah. Ini kita cerita tadi. Sebab itu daripada ta'zim, kemudian tabarruk, yang ini nak dapat yang ketiga, namanya tugasan, taklif. Allah nak fardukan salat, tapi kita pakai pandangan yang paling masyhur di kalangan para ulama, riwayat daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, annahu ra'a rabbahu biqalbah. Sesungguhnya Nabi melihat Tuhannya dengan mata hatinya. Cukup kita bahas sampai situ. Tanpa Nabi menyatakan Allah ada dekat langit, itu memang pasti. Kita kata Nabi melihat Allah dengan mata hatinya, dan tidak kita mengatakan Allah itu ada di situ. Itu saja. Cukup untuk pemahaman bagi kita. Sampailah daripada 50 waktu, kemudian turun sampai Nabi Musa. Nabi Musa kata, irja' ila rabbik fas'alhu takhfif. Pergi balik tempat yang kamu difardukan solat tadi, pergi balik tempat situ tadi, mohon dengan Allah, kurang, umat kau takkan mampu punya. 50 5 45, kurang lagi 5 40, kurang lagi 5, sampailah jadi 5. Sampai Rasulullah kata, cukup, saya rasa malu. Ada pula kata-kata daripada sebahagian orang-orang yang memang tak suka sembahyang, kan? Ada pula orang yang tak suka sembahyang, kata dia apa? Patutnya Rasulullah naik atas saja sekali, jadi langsung tak ada, ada tinggal 5 pula. Kan? Jadi kalau tak nak sembahyang, ini kefarduan ibadah yang bukan melalui malaikat Jibril, secara langsung diwahyukan kepada Rasulullah. Istimewa. Kenapa? Besok ini perkara pertama akan dihisap, besok hari akhirat. Perkara pertama akan dihisap. Solat penting, tak boleh ada perantaraan, direct kepada Rasulullah. Penting. Kenapa penting? Ibadah ini menjadi penentu kejayaan manusia besok di hari akhirat kelak. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-salat. Perkara pertama yang akan dihisab besok hari kiamat, hari akhirat, sembahyang. Fa in salahat faqad aflaha. Kalau elok, eloklah. Kalau tak elok, masalahlah dia. Apa boleh kita analogikan? Sembahyang kita itulah pasport kita. Pasport. Pasport ni tuan-tuan pergi ke mana-mana, pergi ke luar negeri, bawa pasport, beg baju nombor 2, makanan nombor 3. Terutama pasport. Sampai dekat immigration negara mana-mana pun, kita tak boleh ambil beg kita dulu. Apa-apa hal pasport. Kita jaga betul. Pasah tak boleh, koyak tak boleh, apatah lagi kalau hilang. Macam mana kita berada dekat luar negara, tiba-tiba pasport kita hilang? Pucat muka kita. Macam mana hari ini orang tertinggal solat tapi masih boleh ketawa? Tak pucat mukanya kerana tertinggal solat. Tak takut dirinya kerana tertinggal solat. Tapi kalau hilang pasport, pucat muka kita. Kenapa? Sebab kita fikir tentang keselamatan diri kita. Saya tak ada dokumen ni, bahaya. Tapi orang-orang yang tertinggal solat masih boleh ketawa, masih boleh bergurau senda, tanpa memikirkan soalnya adakah dia selamat ataupun tidak pada masa hari akhirat kelak. Sebab itu dalam masuk yang ketiga pada malam ini, daripada ta'zim, tabarruk dan juga taklif, kita nak dapatkan penambahan rasa, penambahan rasa dalam diri kita. Walaupun sebelum ini kita dah buat solat, alhamdulillah, syukur pada Allah, kita jawab azan itu, masa muazzin jawab azan, muazzin mengumandangkan azan hayya 'alas salah, kita jawab la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, aku tak ada daya upaya, ya Allah, melainkan engkau gerakkan aku datang ke rumahmu, ya Allah, untuk sembahyang berjemaah, ya Allah. Kalau engkau tidak gerakkan aku, ya Allah, macam mana aku boleh hadir, ya Allah? Itu kan kita jawab begitu. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tak ada apa yang boleh kita banggakan dengan diri kita, sebab semuanya
adalah daripada perjalanan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. 5 waktu yang Nabi bawa balik tugasan ini, perkara pertama yang Nabi begitu bersemangat untuk cerita dengan orang. Kita pergi ke satu tempat, kita pergi ke satu tempat yang orang tak pernah pergi pun. Orang Taman Cahaya Masai tak pernah pergi tempat tu, tiba-tiba kita sampai. Bila kita balik ke semula ke Taman Cahaya Masai, perkara pertama kita nak buat adalah semangatnya nak cerita. Cerita semangat. Baru balik daripada Kutub Utara. Tak pernah orang Cahaya Masai pergi Kutub Utara. Dia suruh balik kumpul datang surau. Bila balik Kutub Utara semalam, kawan-kawan sibuk tenanga dengar cerita dia. Kalau ditipu pun bukan kita tahu, orang lain belum sampai. Kutub Utara tu begini, begini. Semangat nak cerita. Atau yang lebih mudahnya, orang yang pertama kali pergi haji atau orang yang pertama kali pergi umrah, orang yang pertama kali pergi tanah haram, dia balik diam sahaja, dengar cerita dia. Sebab pengalaman pertama biasanya ceritanya panjang. Yang Rasulullah ini, pengalaman pertama Nabi, semangat Nabi nak cerita. Tapi masalah paling besarnya ialah cerita ini, kisah perjalanan ini harus diterima dengan iman. Lalu yang paling tinggi rasa keimanannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Adapun yang lain-lain menyatakan, ah, Muhammad cakap bohong, ini mimpi saja ni. Bila orang kata Rasulullah mimpi, Allah turunkan ayat, وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. Tidaklah kami jadikan apa yang diperkatakan mimpi kepada kamu itu ya Muhammad, melainkan sebagai ujian kepada manusia. Ujian apa? Ujian untuk terima cerita itu. Jadi satu perkara yang begitu sukar. Macam mana kita nak cerita pada orang, orang tak percaya dengan kita? Betul, saya dah sampai Kutub Utara. Sudahlah, sembang saja. Sembang saja awak ni. Betul, saya dah sampai Kutub Utara. Seorang pun tak percaya. Akhirnya kita rasa tak nak cerita. Tapi situasi Rasulullah begitu berbeza. Nak cerita, tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang paling kuat menyatakan keyakinannya terhadap peristiwa yang agung ini. Dengan kebenaran itulah, alladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi, yang mendatangkan dengan kebenaran dan kemudian membenarkan peristiwa itu. Kerana kuatnya beliau, lalu beliau didapatkan anugerah As-Siddiq dengan peristiwa ini, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu 3 perkara muslimin muslimat dirahmati Allah, yang 3 kita kupaskan secara ringkas. Dan saya tidak menceritakan apa dia yang Rasulullah jumpa dalam peristiwa-peristiwa itu. Untuk kita ambil 3 perkara ini, ta'zim, tabarruk dan juga taklif, untuk kita melihat hebatnya peristiwa-peristiwa ini yang disusun dalam secara ringkas yang kita lihat pada hari ini. Kita tidak memperincikan Nabi melihat orang pecahkan kepala, orang makan daging, orang pergi melihat penghuni neraka, melihat penghuni syurga. Tapi kita nak ambil iktibarnya dalam bab yang itu. Cuma satu. Masa perjalanan Nabi terbau satu bau yang sangat harum, bau wangi. Lalu Nabi tanya kepada malaikat Jibril, ini bau wangi ini datang daripada mana? Lalu malaikat Jibril menyatakan, bau wangi ini datang daripada kubur masyiqah. Kuburnya mengeluarkan bau wangi. Lalu kita ambil manfaat daripada kisah ini. Kalau tuan-tuan lalu sebelah sini malam-malam, bau wangi, jangan takut, mungkin ada kubur orang soleh. Kita tak boleh pula lalu sini sebelah ni, wangi, siap. Asal pula kau bau tak apa yang aku bau. Rasulullah bau wangi dalam keadaan begitu, pasti orangnya soleh. Kan? Itu persepsi masyarakat kita daripada zaman kita pergi mengaji naik basikal jalan kaki.
Naik basikal. Kubur. Suruh laju. Tempoh hari bila tempoh hari ada satu majlis di Pengerang. Saya cerita pasal kubur. Ha. Ada soalan, masa tu soalan. Soalan tu kita tanya pada dia. Ada satu dialog di antara Abdullah bin Abbas dengan utusan daripada Raja Rom. Salah satu soalannya, tolong beritahu kepada aku siapakah orang yang berjalan dengan kuburnya sendiri. Dia dengan kubur dia jalan sama-sama. Kubur dia ikut dia. Gila-gila kita kata soalan itu, siapakah orang yang berjalan dengan kuburnya? Kubur, orang dengar kubur, takut benar dengan kubur. Itu rumah kita besok. Kan, rumah kita besok semua sekali pergi ke situ. Itu maksud itu tak ada deposit. Sekarang tuan-tuan nak pergi tengok show house, ya Allah, beratur orang. Show house yang sebelah ni tak ramai orang nak tengok. Yang masa jawapan itu Abdullah bin Abbas bagi jawapan, siapa dia? Orang yang berjalan dengan kuburnya sendiri. Nabi, Nabi Yunus. Sebab duduk dalam perut ikan. Lama duduk dalam perut ikan, Nabi Yunus berada dalam tiga kegelapan. Kegelapan waktu malam, kegelapan lautan dalam, kegelapan dalam perut ikan. Tiga. Itu dalam dialog di antara Abdullah bin Abbas. Sembilan soalan beliau jawab. Settle. Faqih Abdullah bin Abbas, orang yang hebat. Utusan Raja Rom hantar sembilan soalan. Susah soalannya, sampai Muawiyah bin Abi Sufyan tak boleh jawab. Dia boleh jawab. Dia utus balik jawapan-jawapan itu. Settle. Itu nanti dalam sesi yang lain, nanti kita bincang panjang cerita tu nanti. Jadi ketika mana Rasulullah pulang, semangatnya Rasulullah nak cerita bila berdepan dengan krisis keyakinan kalangan masyarakat setempat. Dan dakwaan-dakwaan mereka cuma menyatakan Muhammad cuma bermimpi. Kalau mimpi tak ajaib. Kalau mimpi tak peristiwa agung. Sebab kita boleh mimpi keluar negara. Kita boleh mimpi pergi jauh-jauh. Sebab itu Mu'tazilah, fahaman Mu'tazilah menyatakan Rasulullah Isra Mi'raj ruh sahaja, jasad tak. Mu'tazilah. Kita mengikut fahaman kita Ahlus Sunnah Wal Jamaah, kita yakin dan beriman Nabi Isra Mi'raj dengan ruh dan jasad. Dua-dua. Itu harus dipegang betul-betul. Sebab peristiwa itu terakam dalam surah Al-Isra dan Mi'rajnya terakam dalam surah An-Najmi, surah bintang. Najmi, An-Najmi itu bintang. Sebab itu kita baca wan nuju dalam satu ayat yang lain, dalam satu surah yang lain, dalam Al-Juz Amma. Sebab itu nuju, empat belalang tu, nuju tu apa? Bintang lah. Cuma yang belakang tu tak ada lah. Empat belalang tu yang lain, nujum empat belalang. Nujum tu bintang, ahli kaji bintang. Meramal apa semuanya begitu. Jadi apa yang boleh kita simpulkan pada malam ini daripada tiga perkara tersebut yang kita bincangkan, daripada ta'zimnya peristiwa ini, tabarruknya Rasulullah dalam peristiwa mengambil barakat, dan juga tugasan yang Allah kurniakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya, bagaimana risaunya Nabi terhadap umat daripada tugasan yang Nabi terima pada masa Al-Isra wal Mi'raj. Risaunya Nabi tentang bagaimana tugasan ini yang bakal dipikul oleh umat yang kita pegang hari ini dengan kefarduan salat lima waktu. Risaunya Nabi macam mana risaunya Musa. Nabi Musa risaukan akan umat Rasulullah, esok umat kamu pun tak akan mampu punya buat lima-lima waktu ini. Sebab itu kita belajar dalam rukun Islam menunaikan salat, ucap dua kalimah syahadah, sembahyang lima waktu. Itu kalau satu tak ada, tempang. Rukun iman, satu tak ada, kosong. Kita belajar matematik, 6 tolak 1 berapa? 5. Rukun iman, 6 tolak 1, kosong. Itu dalam rukun iman. Geliati pula dia. Sebab kata lain benar matematik dia kata. Dalam rukun iman, 6 tolak 1, kosong. Matematik dia 6 tolak 1, 5. Sebab kita kena pegang semua. Rukun Islam kena pegang semua.
sampai adanya syarah hadis tentang hadis Jibril itu. Ajar pada Rasulullah, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Jibril datang mengajar kepada para sahabat tentang ini dia yang terangkan dalam Islam. Apatah lagi perkara ini besok menjadi penentu kejayaan pada masa hari akhirat kelak. Jadi berapa banyak kita sembahyang hari ini yang Allah terima hanyalah yang khusyuknya sahaja. Jadi usahalah untuk kita menambah rasa khusyuk dalam sembahyang agar kita dapat kualiti yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Penghulu kepada tabi'in, Sayyid Al-Musayyab, penghulu tabi'in. Beliau ini solat selama 40 tahun tak pernah lihat tengkuk manusia. Sayyid Al-Musayyab solat selama 40 tahun tak pernah lihat tengkuk manusia. Maksudnya apa? Sembahyangnya selama 40 tahun berada di saf yang paling hadapan. Kita ni dalam bab saf ni pula sopan santun dan juga menghulur bantuan. Tahu menghulur bantuan? Yang bab ini tak boleh. Jangan sampai kita hulur pada orang, kita kena rebut. Aku jadi menghulur bantuan, bersopan santun, saf kosong di depan. Tuan, sini tuan. Tuan, sini tuan. Ember kosong sebelah, kita tengok belakang. Susah benar kita ni nak mengejar ke depan. Kalau tengok budaya masyarakat Arab, budaya masyarakat Arab, kosong ditarik kita, kan? Ditarik kita, rapatkan jari. Dia kena jadi kelingking dia dengan jadi kelingking kita, kita pun jarakkan lagi. Dia rapatkan lagi, kita jarakkan lagi. Sebab kita sembahyang nak selesa. Nanti susah begini, begini. Sembahyang dengan orang Arab, tahu. Tarik kita. Kita terjarak sikit, tarik lagi. Saya bilang, saya Al-Musayyab sembahyang 40 tahun. Dia sah paling hadapan. Kalaulah kamu tahu, kata Rasulullah,